udah sering menghipnotis orang, baru Dewi Persik yang bikin Uya-Kuya ketakutan. Uya-Kuya bisa dibilang salah satu selebriti Indonesia yang multi-talent. Saat ini ia dikenal sebagai YouTuber dengan channel YouTube-nya Uya-Kuya TV. Namun sebelum itu, Uya-Kuya juga pernah bernyanyi dalam grup Tofu. Ia juga sering menjadi presenter di berbagai acara televisi. Dan satu lagi talenta yang dimiliki oleh Uya-Kuya adalah melakukan hipnotis. Keahlian hipnotis itu seringkali ia tunjukkan sebagai bagian dari hiburan di acara TV. Hipnotis yang dilakukan oleh Uya seringkali dianggap menghibur karena mengungkap sesuatu yang selama ini seperti ditutup-tutupi. Hingga kini sudah banyak orang yang ia hipnotis, mulai dari orang biasa hingga selebriti. Dari sana pula sudah cukup banyak rahasia yang ia bongkar. Namun tak selamanya hipnotis yang ia lakukan di acara televisi berjalan sesuai dengan harapan. Ada juga yang tiba-tiba membuat ketar-ketir sehingga dianggap beresiko jika dilanjutkan. Salah satunya terlihat dalam sebuah video lawas yang diunggah oleh channel YouTube Apa Aja Boleh. Video tersebut merupakan potongan dari acara TV Suka-Suka Uya yang dahulu pernah tayang di salah satu stasiun TV. Dan dalam episode tersebut, Uya-Kuya kedatangan bintang tamu Dewi Persik. Setelah beberapa saat bercengkrama, Uya menghipnotis diva dangdut itu. Tak perlu waktu lama, Uya berhasil membawa Dewi Persik ke alam bawah sadarnya hingga ia terlelap. "Dewi Persik, apakah kamu mendengar suara saya?" tanya Uya kepada mantan istri Saipul Jamil itu. Ia dengar, jawab penyanyi yang akrab disapa DP itu dengan singkat. Awalnya hipnotis berjalan dengan lancar, Uya-Kuya lalu berkata pada DP kalau ia ingin menanyakan beberapa hal mengenai masa lalunya dengan mantan suami. Uya lalu bertanya mengenai salah satu mantan suami DP dengan menyebut inisial AT dan DP, mengetahui siapa yang dimaksud. Seketika DP terlihat emosi, raut wajahnya berubah marah seakan tidak senang jika masa lalunya dengan pria berinisial AT itu diungkit. "Saya gak mau bahas dia, saya kan gak mau nikah sama dia, tapi semua orang gak ada yang tahu," ujar pemilik goyang gergaji itu. Seakan luka lamanya terkuak kembali, Dewi Persik pun langsung menangis dalam lelapnya. Uya-Kuya mulai salah tingkah, ia merasa salah mengajukan pertanyaan yang terlalu sensitif bagi DP. "Gimana nih, nanya yang lain aja," ujar Uya kebingungan. "Nangis loh, tanggung jawab nih," ujar seorang perempuan yang menjadi asisten Uya. "Terusin gak, nangis beneran nih," kata Uya, seperti bertanya kepada salah satu tim kreatif acara tersebut. Borok pilot yang melamar Dewi Persik terungkap diisukan telantarkan anak. Dewi Persik belakangan ini membuat publik heboh setelah mengumumkan bahwa dirinya baru saja dilamar oleh seorang pria bernama Ruli. Diketahui Ruli langsung mendatangi ibunda Dewi Persik dan melamar sang pedangdut di depan keluarga besarnya. Kabar bahagia itu pun langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya banyak yang penasaran dengan sosok Ruli yang tiba-tiba muncul di kehidupan wanita yang akrab disapa DP itu. Ruli diketahui merupakan seorang pilot dan pengusaha di bidang beef rack yang memiliki nama Ed Warung Kopingan Ruli. Selain terkuak sosoknya adalah seorang pilot, Ruli ternyata pernah diisukan merupakan duda beranak satu. Isu tersebut muncul setelah dirinya berpacaran dengan Tessa Kaunang pada tahun 2018 silam. Kala itu ketika Tessa Kaunang mengunggah foto di Instagram seorang netizen di balik akun,
Ed Ibu Surga yang mengaku adik ipar Ruli menyebut sang pilot adalah duda dari anak satu. Tidak hanya itu, netizen tersebut juga mengungkapkan bahwa Ruli memiliki tanggungan anak dan menelantarkannya. Woi Ruli, jangan lupa lo masih punya tanggungan race, anak kandung lo. Harga diri lo cuma sebatas skuter ya. Haha, jangan lupa lo bisa jadi pilot gara-gara siapa. Kasihan Tessa kalau lo manfaatin kayak lo manfaatin tante-tante sebelumnya. Ujar akun @ibusurga. Netizen di balik akun @ibusurga juga menjelaskan bahwa Ruli tidak pernah sekalipun datang untuk mengunjungi anak kandungnya yang kini diasuh oleh ibundanya. Saya bekas adik iparnya, anaknya Ruli tinggal di rumah kami dan dia tidak pernah sekalipun datang untuk melihat anak kandungnya. Banyaklah kebusukan Ruli yang bisa saya bongkar, tambah sang netizen. Isu Ruli merupakan duda anak satu juga sempat ramai dibahas oleh banyak akun gosip di Instagram. Namun tidak ada klarifikasi apapun dari pihak Ruli atau Tessa Kaunang terhadap kabar tersebut. Sementara itu, Ruli baru saja melamar Dewi Persik, diketahui DP sudah mengenal Ruli sejak 6 tahun yang lalu.